champions. This is beyond extraordinary. It really is. Schürrle's delivery. De Ligt! Famous captain's goal for Ajax. They are irrepressible. Hello teman-teman, dan selamat datang kembali di Chal ini bersama saya Sobo Star. Di video ini kita akan kembali melanjutkan karir board Ajax Amsterdam kita di FIFA 19 yang sekarang merupakan episode ke-41. Dan di episode sebelumnya, di episode 40, kita mainkan 2 pertandingan sekaligus dan 2 rematch juga. Dan pertandingan kita mainkan adalah melawan Chelsea di pertandingan terakhir kita di Group Stage Champions League. Itu adalah penentuan siapa akan menjadi juara grup. Dan ternyata semua berjalan dengan baik, tapi pokoknya itu ramai banget lah matchnya. Dan kemudian juga setelah itu kita main lawan Feyenoord di babak 16 besar Oranje Baker. Dan itu merupakan pertandingan hidup dan mati juga buat Ajax. Dan ya, berjalan dengan baik. Jadi mungkin saya gak bakal spoiler banyak. Dan ya, langsung kalian tonton saja episode sebelumnya jika kalian belum nonton. Dan linknya ada di pojok atas itu. Dan mungkin ya, link playlist Careerboard Ajax Amsterdam saya juga ada di pojok atas itu jika kalian belum nonton episode-episode sebelumnya. So, mungkin kita langsung lanjut aja ke segmennya di episode ke-41 ini. Karena mungkin dalam episode ini kita bakal ya cuman mainin satu pertandingan, jadi ini akan menjadi episode yang paling cepat dalam ya seri karir mode Ajax kemungkinan. Karena di sini kita bakal banyak ngurus transfer. Dulu Nikolai Iversen pengen keluar. Mungkin di sini gua bakal training player dulu aja pakai drill yang kemarin. Sip, gua Dharma Liga naik. Kubo juga dikit lagi naik loh. Come on. Kayak enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, itu dia. Dan tadi ada yang pengen keluar di akademinya, siapa tadi? Gue lihat dulu. Nikolai Iversen. Ini banyak youth akademi yang pengen keluar sih, udah tau banyak yang error gitu kan. Kayak udah gue hapus sih, oke, udah gue hapus. Siapa tadi? Nikolai Iversen ya. Dia nggak bagus-bagus banget sih. Udahlah, gue rilis aja. Potensialnya kecil soalnya. Jadi gue rilis aja nggak apa-apa. Dan sekarang kita langsung lanjut aja dulu ke bulan Januari. Karena disini juga kita lagi winter break ya. Istirahat musim dingin, karena kan misalnya ada Belanda atau ya Liga Belanda atau Jerman suka ada winter break kayak gitu. Jadi nanti di bulan Februari, Maret, Aprilnya langsung digeber gitu kan. Gila itu, capek banget sumpah. Oke, di sini ada youth squad monthly report. Nah, nanti gue bakal lihat aja siapa yang naik, siapa yang turun. Karena nanti bakal gue urus dan bakal ada yang gue promote lagi pemain-pemainnya. Karena udah ya tengah musim, jadi nanti bakal ada yang gue promote lagi pemain akademinya. Karena kan kemarin kita nge-promote siapa? Main Rusia yang katanya pengen keluar. Dia cukup unik nih. Mana dia? Nah, Zonorewicz. Ya ini dia. Umurnya masih 17. Dia bisa main di left mid sama center mid, man. Wah, berguna banget nih. Apalagi nanti di timnas Rusia gitu kan. Jadi makanya di sini gue bakal edit dia dulu aja. Pengen ngedit player yang mungkin si itu ya. Siapa namanya? Gue lupa. Satu lagi tuh. Gue lupa namanya. Darmali. Gue juga bakal edit dia. Karena ya dia masih pakai baju dimasukin, harus dikeluarin. Mungkin dia pakai lengan pendek aja. Dia kelihatannya, gue baru nyadar, kelihatannya kayak Irfan Bahdim loh. Mirip lah, mirip dikit. Mungkin slack boots, gue kasih dia mungkin Puma aja deh. Kita jarang banget punya pemain yang punya sepatu Puma gitu kan. Jadi gue jadiin ini sepatu Puma aja buat Darmali. Agusteja dia pakai Puma sih. Cuman ya sekarang gue jadiin dia pakai Puma. Mungkin yang One aja deh. Hitam, cuman ya garing-garing, cuman gak apa-apa lah. Ya, mungkin itu dia. Kit fitnya kasih ketat gitu. Ketat aja deh, udah cocok. Nice, itu dia Irfan Bahdim kita. Mirip sih sebenarnya. Nah, ini Zonorewicz. Kita kasih dia bootsnya apa ya? Gara-gara Russia, oke, kita kasih Adidas aja. Dan ankle tape, itu kos kaki pendekan. Kayak gue main futsal aja. Bajunya keluarin. Dan pakai kit fit. Sleevesnya, ya pakai sleeves. Dia kayak tampang orang Jepang loh. Okay. Gue mau gak mau rasis. Tapi oke, itu dia. Kita udah edit pemain muda kita. Karena di sini kita udah masuk bulan Januari. Dan di sini gue bakal mencari pemain gratisan juga. Karena gue udah nemu sih sebenarnya. Dan ini gue bakal cocokin sama kedepannya Ajax mau kayak gimana gitu kan. Karena mungkin kayak takutnya De Jong bakal niatnya bakal gue jual. Kemudian ya mungkin kalau buat De Ligt belum sih, tapi De Jong niatnya bakal gue jual, Ziyech juga udah bakal gue jual, cuman gak tahu juga. Tapi gara-gara ya Ajax sudah tangguh sih men, pemain cadangan juga bagus-bagus. Jadi makanya gue bingung sih.
masih bingung pengen jual siapa dan pengen mempertahankan siapa, itu dia. Tapi ya nantilah bakal kita urus di akhir-akhir musim, gimana progres kita juga. Kalau misalnya cukup berjalan baik, okay, mungkin bakal ada yang gue jual, terus beli penggantinya juga di musim berikutnya. Jadi kita lihat nanti. So disini gue bakal kasih lihat dulu saja pemain-pemain yang bakal gue coba sign, beberapa pemain gratis, itu dia, dan mungkin beberapa pemain muda. So ya, see you in a minute. So okay guys, ini dia banyak pemain yang gue shortlist juga, dan beberapa pemain ini ada yang udah gak gratis lagi gue lihat, karena ya udah perpanjang kontrak. Gue pengennya, niatnya pengen ngambil Eriksen, Alderweireld sama Vertonghen, karena tiga pemain ini adalah ya mantan pemain Ajax, veteran Ajax, dan ternyata udah pada pindah semua. Eriksen ya dia udah perpanjang kontrak, jadi ya gak bisa dapetin secara gratis. Tapi ya gue niatnya pengen beli Eriksen buat ngegantiin De Jong nanti gitu kan. Tapi ya gimana De Jong juga nanti kedepannya kayak gimana. Terus juga gue nemu pengganti buat De Jong juga, tapi posisinya CAM dia, dan itu Nabil Fekir. Nabil Fekir dia 87 CAM, dan kita bisa tawar dia gajinya 64 sampai 100 ribu gitu. Gue pengen sih ngambil dia, cuman kayak okay, mungkin gue bakal taruh di mana, soalnya posisi aslinya CAM gitu men. Jadi gue bingung mau naruh dia di posisi mana, jadi gue gak tahu. Sarabia juga dia udah perpanjang kontrak, niatnya gue pengen beli dia karena sebagai buat pengganti Ziyech juga gitu kalau misalnya gue jual di musim depan. Kemudian pengganti yang murah, dan ini dia Alan Saint-Maximin, bisa kita ambil secara gratis, tapi kita harus scouting dia dulu. Jadi itu dia, dan nantilah mungkin itu dia. Tapi di sini gue bakal coba beli pemain satu, pemain muda, dan ini dia Asep Vandenberg. Asep Vandenberg yang bakal kita beli. Dia umurnya masih 18 tahun, bermain di PKS Wolle, overall 69. Karena mungkin ya center back kita udah kebanyakan kan. Tapi well, gue pengen mungkin nge-evolve beberapa center back gue. Jadi niatnya nanti kalau ada yang udah matang bakal gue jual. Jadi tinggal nge-kembangin pemain muda kita. Karena mungkin kalau bisa kalian belum tahu, Sepp Vandenberg ini dibeli sama Liverpool di dunia sih. Dan dia juga mungkin harganya murah ya. Itu kan cuma sampai 2 jutaan. Mungkin di sini gue bakal coba langsung beli aja. Kita tawar berapa gak tahu. Ya sengaja gue beli back karena mungkin udah punya Shure, udah punya Void dan lain-lain. Tapi ya gak apa-apa lah, kita beli back lagi aja. Karena kita juga kan butuh pemain Belanda. Itu dia. Ya siapa tahu kan De Ligt keluar, jadi kita butuh back kan. Tapi ya gue masih mencoba untuk mempertahankan pemain-pemain gue. Itu dia. Kita tawar dia berapa ya? 1 juta mungkin. Kita kasih dia 1 juta. Mau gak? 1,35. Okay, mungkin ya sound close gue remove biar dia gak dapat bonus kalau misalnya gue jual. Tapi gak mungkin dijual sih. Mungkin gue kasih 1,150 deh. Harganya murah dia, karena gue cuma ngincar pemain muda, itu dia. Karena yang gue fokusin banget di bursa transfer Januari ini cuma buat beli pemain muda, itu dia. Pemain muda buat, ya, beli pemain muda sama nyari pemain gratisan. Oke, mereka menerimanya 1,1 juta. Dan sini kita langsung coba negosiasi kontraknya saja untuk mendatangkan Sepp Vandenberg. Ya mungkin nanti gue coba mainin dulu aja, karena mungkin siapa tahu berguna. Siapa tahu kalau misalnya Wober lagi capek, Ake lagi capek, Hermoso lagi capek, atau mungkin Hermoso kayak ceritanya kayak tadi lah, lagi karena kartu merah. Jadi dia masih kayak ya pemain backup lah, itu dia. Kita kasih dia prospek mungkin. Okay, dia mau. Karena dia umurnya masih muda juga, jadi gue kasih prospek. Okay, 5 tahun gue accept aja. Gak usah pakai release clause, ngapain. Nah ini gaji masalah nih. Gue mungkin kasih dia 5.000 aja deh, karena gue naikin aja. Meskipun dia pemain muda, tapi ya gara-gara Ajax gue kasih gaji yang lumayan tinggi juga buat pemain muda. Nah dia menerimanya. Okay, itu dia. Kita mendapatkan Sepp Vandenberg. Dan ya, welcome to Ajax Amsterdam. Karena mungkin kalian ketahui juga, Sepp Vandenberg ini dia bakal kontraknya bakal habis. Ya kontraknya bakal habis di akhir musim ini. Jadi ya nggak apa-apa lah, gue beli aja gitu kan. Makanya tadi harganya murah dia, itu dia. Jadi sayang juga kalau bisa langsung dilepas gratis sama PKS Boy. Dan gue mikir ini pasti tim lain ada yang ngambil. Jadi ya gue langsung ambil aja sih, itu dia. Dan ini mungkin pemain gratis bakal gue scouting dulu aja. Gue gak tahu ini Saint-Maximin beres kapan, tapi gue pengen coba sih. Siapa tahu buat jadi pengganti Ziyech gitu, atau Tadic lah. Karena ya itu dia. Tapi gue pengennya Fekir, cuman Fekir takut gak cocok sama posisi kita. Tapi dia bagus tuh sebenernya, sprint seatnya seimbang. Tapi dia ada kelemahannya juga sih.
kayak mungkin ada tuh kan markingnya dia gak cocok jadi CM atau CDM, kayak Ziyech lah intinya, heading dia kurang. Nah juga gue mikir-mikir nih pengen ngambil Fekir atau enggak, tapi ya nantilah kita urus lagi aja. So itu dia, kita mendapatkan satu pemain muda dari PKS Bole, yaitu namanya siapa, Sepp van den Berg. Kita kasih dia nomor berapa ya, dikasihnya langsung nomor 14 lagi. Mungkin gue kasih dia nomor nomor gede lah, paling 33 lah, gak apa-apa. So itu dia. Dan mungkin kita langsung lanjut dulu aja ke beberapa hari ke depan, karena gue juga pengen nyari pemain muda. Okay, gak apa-apa, pergi aja. Dan kemudian Fekir, oh gila, pengen dibeli sama Dortmund. Nah gue mikir nih sekarang, karena Dortmund pengen ngambil Fekir juga, dan di sini gue harus ngambil dia. Okay, kasih Jan Huntelaar yang pengen beli atau siapa. Kan dia mau pensiun gimana sih, atau gak jadi pensiun dia? Internasional ya udah gak apa-apa lah, kita lepas aja karena udah tua juga. Oke, ini dia yang dari Belanda, scoutingan update terakhir kita. Gue bakal cari pemain yang bagus. Oke, di bawah langsung pemain error semua. Gak ada kayaknya deh. Ada sih Hoekstra, tapi Hoekstra kan ya itu dia, baru pindah dia. Okay lah, gak ada yang peduli sama Belanda. Sekarang buat Rusia juga kayaknya kecil-kecil overallnya. Oh ada nih, Yaroslav Konstantinov, dia kiper, cuman susah dikembangin, umurnya 15 tahun sih. Okay, gak ada lah, kita langsung cari aja scoutingan kita untuk ke beberapa negara. Nah gue bingung nih, Fekir mau dibeli atau enggak, karena mau didatengin Dortmund men. Tapi ya mungkin buat jaga-jaga, ya mungkin gue pengennya yang cepet-cepet sih winger, jadi gue pengen beli Saint-Maximin, itu dia. Tapi gue tahu juga, gue pengen lihat scoutingan dia dulu, Maximin apakah dia gratis atau enggak. Apa dia namanya tuh, Saint-Maximin ya, nama belakangnya bisa dicari soalnya. Tuh kan kontrak expiring 6 bulan, jadi mungkin bisa didapetin, ya bisa dapetin gratis dia. Jadi makanya, apa umur 22 gak bisa ya kayaknya. Udah lah, mungkin gue lepas aja lah Fekir, gak apa-apa, gak jadi beli. Karena mungkin ya gue niatannya pengen cari pemain muda yang bisa berkembang ke depan ya, itu dia. Huntelaar Living pengen beli, ya udah gak apa-apa Huntelaar Living. Gue disini ada yang pengen beli, siapa ini? Hermoso, Bayern Munchen. Gue blok aja karena masih gue pake Interzone Fekir. Yaudah gak apa-apa, gue lepas Fekir aja karena gue gak terlalu peduli. Gue pakai training drill biasa. Mungkin Darmali kayak biar cepet naik dia, gue kasih apa ya, ya sprint speed udah bagus sih. Richard against the clock. Okay, mungkin ini aja deh. Gak deh, dia kurang crossing kan, gue lihat karena dia emang winger, jadi gue latih dia crossing aja deh. Passing, unmarked crossing. Ya tuh kan crossing aja jelek banget sumpah. Okay, mungkin ini aja lah. So langsung kita train saja. Oh, Salah Steph naik jadi 57, nice. Salim hampir naik, Kubo jadi 73, oh ya gara-gara bulan baru. Okay, itu dia training player kita. Dan mungkin sekarang kita bakal ngurus scouting update kita, mau di scouting kemana. Dan okay guys, jadi dia, kita kirim scoutingan kita. Yang pertama Oliver Perrault kita kirim ke Mesir untuk mencari penerus Mohamed Salah. Kemudian si Stefan Ripanu gue bakal cari dia di Jerman. Dan buat Dario Eberle gue kirim dia ke Brazil. Itu dia. So mungkin itu dia scoutingan update udah gue urus. Dan di sini wage budget bakal gue naikin dulu, siapa tahu gue pengen ya negosiasi sama Maximin. Cuman gak tahu, dia umurnya masih muda gitu men, jadi belum tentu juga. Jadi mungkin kemungkinan besar dapetin main gratis gak mungkin, karena ya target kita udah pada pergi semua gitu, udah pada pindah semua kecuali Eriksen perpanjang kontrak, itu dia. Jadi mungkin kita langsung lawan Vitesse dulu aja, karena yang akan menjadi satu-satunya pertandingan kita dalam episode ini. Karena kita mungkin ngurus transfer pemain dan lain-lain, pokoknya ya itu dia. Ya makanya sedikit ribet lah. Mungkin line up-nya ya mungkin kayak gini dulu aja lah. Langsung kita play match aja. Dan okay, ini dia guys, kita akan ketemu sama Vitesse di match day ke-18 Eredivisie kita. Kita akan menjamunya di Johan Cruyff Arena, home ground kita. Dan mungkin kayak nanti kita seterusnya mainnya bakal di Johan Cruyff Arena semua, karena kita kan terakhir-terakhir mainnya away terus kan di awal-awal musim. Dan mungkin sampai akhir musim semoga aja kita mainnya di Johan Cruyff Arena. Jadi kemungkinan besar kalau bisa kita matchnya lagi mepet, ya mungkin kita bakal gue si match gitu.
Oke, ini dia based on records. Ajax belum ya sama sekali Ajax belum pernah kalah sama imbang loh. Hebat banget. Oh, ini ada Mr. Juancho. Udah lama nggak disorot kamera dia. Ini ada Kasper Dolberg. Frankie De Jong salah itu gara-gara ya. Setelan bajunya sama. Oke, ini dia line up buat Ajax. Ya, mungkin kita nggak mainin De Ligt karena mungkin gue bakal istirahatin dia dan bakal dimainin di match berikutnya. Jadi gue bakal duetin Ake sama Blind. Dan di depan seperti biasa gue duetin Ziyech sama Neres. Dan striker kita juga Dolberg sama tadi seperti biasa kayak musim kemarin. Tapi mungkin nanti di babak 16 besar Champions League seterusnya, kita bakal duetin Dolberg sama Tadic deh. Atau mungkin Kean lah, gak apa-apa. Karena mungkin Kean di Champions League bagus-bagus aja sih. Ketimbang di Eredivisie yang jarang mencetak gol, tapi dia sekali nyetak gol lawan tim penting gitu, PSV. Yang 2 gol kemarin. Oke, ini dia, line up VTC. Oh, masih ada Musonda sama Clark Shelter. Bukan harusnya dipulangin ya? Atau dipinjem 2 tahun deh kayaknya. So, waktu kemarin pas lawan VTC, putaran pertama, kita lawan apa? Lawan VTC ini gak ketemu mereka berdua, Clark Shelter sama si itu, Musonda. Entah kenapa ya? Atau dibeli gitu, gue gak tahu. Tapi gue gak lihat beritanya mereka dibeli sih. Kayaknya dipinjam 2 tahun itu dia. So, mungkin masih kita mulai saja untuk melakukan kick-off babak pertama oleh Ajax. Dan ya, let's go. Come on, Ajax. Semoga aja kita bisa mendapatkan 3 poin. Untuk mempertahankan win streak kita juga. Ziyech sini. Oke, mereka mainnya pressing, jadi harus lebih waspada kita. Jadi gue bakal ngetes dulu aja. Oke, Dolberg. Dolberg lepas shooting. Goal. Yes. Untuk backnya blunder loh itu. Dan Dolberg 1-0. Mantap. Menit ketiga loh itu. Awal-awal gila. Baru nyerang kita. Terus salah oper tuh. Backnya sampai lupa passing dia. Nah, oke, itu dia. 1-0. First blood dari Kasper Dolberg. Mantap. Backnya malah diem tadi, langsung ya lupa ada Kasper Dolberg. Gol ke-15, gila. Gimana nanti akhir musim dia? Mencetak berapa gol? 30 mungkin nyampe, gue gak tahu. Oke, itu dia, 1-0. Let's go, come on Ajax. Kita usahakan clean sheet, gue coba. Tapi mungkin kipernya Onana sih, jadi kemungkinan besar bisa clean sheet. Cuman gak tahu juga. Oke, mencari Herrera di sini. Hakim Ziyech. Nusair maju, let's go. Mencari Hector. Oh gila, itu ditarik-tarik. David Neres, wih, heading. Nah, langsung 2-0. Gila, menit ke-8 loh itu. Ada apa dengan VTC? Mereka kayak gugup deh. Main di home groundnya Ajax. Dan ya, langsung 2-0, gila. Menit ke-8 loh itu. 5 menit langsung 2 gol gitu, gila. Otw yang kebantai sih ini. Gol kedua ya David Neres di Eredivisie. Karena gue jarang mainin David Neres di Eredivisie sih. Karena kita di Eredivisie mainnya squad rotasi kan. Berkat sibuk Champions League dan lain-lain. Itu dia. Oke, itu dia 2-0 buat Ajax. Come on Ajax, let's go. Awas, jangan sampai kebobolan. Charlie Musonda di sini. Oke. Nice, Ake. Untuk masih ada Ake di sana. Oh, dia kayak lupa deh. Padahal Ake bukan main di Chelsea gitu kan. Dia mau ngoper ke mantan rekannya gitu. Oke, Linson di sini. Salah satu saingan top scorer buat Dolberg juga, kalau nggak salah. Sip, Dusan Tadic. Gila itu Ake sampai maju segala lagi. Oke. Solid defense dari VTC. Oke, come on, let's go. Bisa ngebantai ini kita. Sip. Kim Ziyech sini. Nah, come on. Van der Werf. Masih dapat sama Frankie De Jong. Kim Ziyech sini lari. Gue mungkin belokin dulu aja. Frankie De Jong. Hector. Kasper. Kasper shooting. Wah, gila. Melenceng. Bisa 3-0 gitu. Aduh. Not bad lah, Kasper. Oke, come on Ajax. Masih 2-0. Ya mungkin niatannya paling menang 3-0 lagi kita. Cuma gak tahu juga. Karena mungkin ya VTC udah mikir-mikir, oke, kita harus ganti taktik. Soalnya udah kebobolan 2 di awal-awal. Kayak gitu sih manajernya. Cuman gak tahu juga nih. Oke, Kasper. Kasper lagi. Tadic. Yang mencari Kasper maksudnya, itu dia. Masih di blok ternyata.
Kayak Dusan Tadic. Sip crossing aja. Nah, come on. Oi, no, no. Frankie De Jong. Kasper. Masih di blok. David Neres juga masih di blok. Ah, come on, please. Oke, Ake, Butner di sini. Masih di press sana. Oke, masih dapat sama Nusair. Kita oper dulu aja, gak apa-apa. Kita oper-oper santai dulu aja, gak apa-apa. Saya Kim Ziyech sana. Speed kosong. Woi. Oke. Masuk direbut Clark. Dan direbut lagi sama Mazrui. Gue crossing aja coba. Tadic. Wah gila itu. Kalau misalnya gue bisa masuk gol terbaik sih. Volley-nya soalnya tadi mantap banget tuh. Dari Dusan Tadic. Ziyech crossing cari. Oke. Oh gila masih di blok itu. Dan ya di blok lagi sama back-nya. Gila. Kita makin nyerang Vitesse sih. Udah 6 shots loh kita. Kebanyakan on target. Mantap banget. Kevin Mendy. Jelly Blin. Herrera. Oh, come on. Oke, David Neres. Gua oper dulu aja. Frankie De Jong. Hector Herrera. Dusan Tadic. Frankie De Jong. Goldberg. Wah, soal oper gue. Mencari Legend MU. Alexander Butner. Oke, Nathan Ake di sini. Oi, gila untung aja. Ada Tuan Serrero tadi. Oh, Ziyech dapat. Oh, gila masih bisa di-tackle itu. Padahal udah dapat bolanya. David Neres mencari Dolberg tapi gagal. Ya ini kayak Vitesse udah ganti taktik berkat udah bolong back-nya tadi. Ya mereka oke, okay, kita harus ganti taktik biar enggak kebobolan. Kayaknya kayak gitu katanya. Oi, gila itu. Nekel berapa kali ternyata. Frankie De Jong langsung kehilangan keseimbangan gitu buat ngoper ke Dolberg. Oke, itu dia 2-0 di first half. Kita lihat nanti di second half kayak gimana, tapi udah cukup impresif juga dari Ajax. Karena kita sering nge-shooting, tapi sumpah backnya Vitesse hoki banget. Kipernya apalagi. Dan Vitesse sama sekali belum mencetak gol. Ya wajar sih. Masih belum bikin peluang loh sama sekali. Gila, kita dominasi banget nih. Kita langsung resume match aja. Oke, itu dia, langsung kita mulai. Come on Ajax. Gue bikin Dolberg golin lagi gitu mungkin. Tadi hampir dia. Hampir dia 3-0 loh. Oke, Dolberg kesini. David Neres. Awas. Oke, tadi pasti di press. Nah, come on. Makin numpuk ternyata backnya. Kayak mereka ganti taktik sih. Oke, mungkin position. Ah, masih dapat sama Legend MU. Hati-hati tuh. Sip. Mungkin Ferland Mendy dulu aja deh. Bobber crossing. Oke, okay, masih ke blok. Oke, okay, corner. Oh, oke. Okay. Frankie De Jong dapat. Nice. Oper-oper dulu aja. Dusan Tadic. Kasper Dober. Masih ditangkep sama kiper Vitesse. Ah, come on. Serrero mencari Fur. Harami. Oh, yang tadi yang blunder ya, Fur. Yang di golnya Dolberg tadi di awal-awal. Oke, dapat tuh sama Dolberg. Gue belakangin dulu aja. Dusan Tadic. Oh, Ziyech kosong. Crossing. Ada De Jong. Oke, langsung ditangkap sama kipernya. Wow, dunia asli tadi. Transfer confirm. Bruno Fernandes ke MU. Tapi kan di dunia asli, Bruno Fernandes belum resmi. Itu dia. Mimpinya, ya, fans MU. Oke, tackle aja gak apa-apa. Nah, Nathan Ake, mungkin gue ganti pemain dulu aja langsung di menit 60-an karena udah banyak yang capek. Contoh Tadic kayak gara-gara dia makin tua, overall nurun dan stamina-nya juga nurun. Di sini gue ganti sama siapa ya? Gue nggak bawa striker, cuma Huntelaar doang. Gue mungkin maksain Darmali aja deh. Karena emang Darmali kan emang ya merupakan salah satu pemain kesukaannya Juan Cho juga tuh selain Budiman. Mungkin satu dulu aja lah. Karena mungkin tadi sudah capek. Itu dia pergantian main. Tadi kita ganti aja. Kita masukin Darmali. Irfan Bah di Indonesia. Oi. Oi gila. Oi. Digulingin itu. Oke. Musonda di sini. Masih tackle sama mantan main Chelsea-nya. Mantan Ake. Karami. Oke. Awas Musonda di sini. Mencari orang. Linsen. Untung aja itu. Peluangnya masih belum dimaksimalkan dengan baik oleh pemain Vitesse.
Kayak mungkin Dolberg sini. Oh gila, masih di press itu sama Van der Werf. Oh lewat, no. 1-2 di sana udah. Oke, masih maksa itu, untung aja. Oh untung aja kita. Oh gila itu bloknya. Oh untung, oh bahaya tuh, siapa tuh? Van der Werf ya? Atau Legend MU Alexander Butner? Gua nggak tahu. Gila, ini Vitesse sama makin nyerang. Oh, offside ternyata. Untung aja. Vitesse sama makin nyerang nih. Berkat udah ngebobol 2 kita. Langsung marah mereka tuh. Pressing aja langsung satu orang, tiga orang gitu, men. Dia nge-press Dolberg tadi. David Neres kosong. Crossing. Ah, oh, Dolberg masih jaga. Tinggi-tinggi pemainnya. Ah, oh, gila. Sumpah emang masuk ke dalam kotaknya susah itu. Oke. Okay. Kasper Dolberg. Oh gila, masih bisa di-save. Sama kiper Vitesse. Ah, mungkin gua ganti pemain dulu aja lagi. David Neres mungkin gua ganti. Nah, baru sekarang Darmali di sini, David Neres baru di sini, dan mungkin 18 gua turunin deh. Ganti De Jong. So, itu dia. Kita langsung ganti dua pemain sekaligus, Huntelaar dan 18. Dan ya ini dia, Karel 18, kelas Jan Huntelaar masuk untuk ganti Frankie De Jong dan David Neres. Corner, let's go. Oke, Blin. Gila. Kipernya jago banget, sumpah. Nggak salah itu kiper akademi mereka deh kayaknya. Gue nggak tahu sih. Atau siapa tahu regennya siapa kan. Bahaya banget kalau misalnya mereka punya pemain regen gitu kan. Oh, untung masih bisa save. Gila, mereka nyerangnya overload banget sih. Tuh, lihat sampai back kita aja, sampai kewalahan nih. Oke, untung aja. Gila tuh. Vitesse malah makin ngepress. Mainnya. Oke, come on, Karel 18. Oke, gila. Langsung di-press, gila. Belum ngapa-ngapain kita. Nice, Darmali dapat. Darmali maju mencari Huntelaar dan langsung di-block sana. Gila, ini bener-bener Vitesse ganti taktik. Mainnya pakai constant pressure mereka biar pemain-pemain kita nggak boleh dapat bola. Ah, gila, kebobolan kan? Sumpah, itu Vitesse emang ganti taktik. Itu, ah, bolong sih. Karena itu malah diem semua back kita. Ah, come on. Sumpah, ini Vitesse. Ah, Legend MU lagi ngegolin. Kampret. Oke, 1-2. Kita kebobolan. Tapi gak apa-apa, kita menang juga gak apa-apa. Pasti, ya, kalian di kolom komentar. Bang, butuhin defense. Bang, butuhin defense. Defense bolong banget sih, bang. Bisa main gak? Paling komentarnya kayak gitu. Ah, come on. Sumpah ini Vitesse malah jadi susah banget sih, aneh sih. Sumpah. Tuh kan, eh, tiga orang nge-pressing. Ah, oke, itu dia. Kita bisa menangkan pertandingan ini. Vitesse mainnya sumpah nyebelin banget. Karena tadi gua pakai itu aja masih bisa di-pressing gitu. Ah, gila. Bener-bener sih Vitesse ini. Mereka berkat ya udah kita bobol di awal-awal, langsung ganti taktik bener-bener gitu. Tapi gua pengen lihat dulu taktiknya kayak gimana gitu mereka mainnya. Bahaya banget sumpah itu mainnya mereka. Kipernya banyak save lagi, gila. Aduh gila, gak apa-apa lah. Kita masih bisa menang. Shootingan lebih banyak kita loh daripada mereka. Kayak mereka asli ini kayak ganti taktik sih. Man of the match Hector Herrera. 18, ah dia. Ah gara-gara tadi di tackle sih. Kampret malah jadi turun dia formnya. Terus Ake 7,5. Mazrui 7,9. Dolberg 8,2. Ah tetep loh dia pakai formasi ini. Ah gila men. Makin susah gitu lawan Vitesse aja. Lawannya Vitesse doang gitu. Untung gue mainin pemain penting loh. Selalu kita kalah. Ya maksudnya hampir kalah loh sama Vitesse. Tapi langsung kita advance dulu aja. Untung aja menang. Dapat 3 poin. Dan oke, itu dia tadi melawan Vitesse. Well cukup tangguh juga Vitesse. Dan mungkin kita udah beda 14 poin sama PSV. Wah mantap. Udah jauh banget nih. Soalnya kita masih belum pernah draw sama kalah loh. Dan mana lihat dulu. Tuh kan, kita masih 0-0 sih baru draw sama Luce. Kemudian sini Dolberg udah mencetak 15 gol. Gila, jauh di atas awan banget tuh Dolberg. Dari Idrisi sama Stengs, tapi Budiman di peringkat 7 dia turun. Oke, mungkin di sini gua bakal coba training player dulu aja dan bakal gua skip aja karena bakal gua ganti drillnya juga.
Dan oke, ini dia pemain bakal kita train, Teguh Budiman, Zono Rewich yang pemain Rusia yang baru kita promote, Devries, Darmali sama Devries lagi. Adik kakak kayaknya. Oke, Devries naik dan Darmali gue latih crossing karena ya dia crossingannya ternyata di bawah rata-rata gitu, di bawah 50-an. Tapi dia kemarin crossing 3 kali assist loh dia. Hebat banget. Oke, itu dia. Mungkin training player kita udah beres dan di sini kita langsung ngurus transfer pemain kita karena gue niatan pengen beli pemain gratisan kan. Dan ternyata mungkin Maximin gak bakal gratis karena umurnya harus 23 untuk mengambil secara gratis. Sarabia dia udah diperpanjang kontrak. Nabil Fekir udah pindah ke Dortmund karena gue agak minat lagi sama dia. Tapi di sini gue ada pemain yang bakal gue beli, yaitu Thomas Munier. Ya, mungkin bintang Euro 2016 itu dia. Dan juga bintang World Cup 2018 pada Belgia. So di sini gue bakal coba sign dia aja. Oke, mungkin gajinya cukup murah sih. Oke, mungkin gue sign aja nggak apa-apa. Tapi dia sayangnya right back sih, jadi mungkin posisi right back kita bakal penuh. Cuman nggak masalah, nanti bakal gue atur-atur lagi lah. Gimana? Kayak gimana? Karena dia juga bisa posisi ya sayap kanan gitu dia. Mungkin kita kasih importan aja. Oh, oke, dia mau. Oke, kita kasih 4 tahunnya nggak apa-apa. Karena kita tiap transfer window di Januari itu pasti niatannya beli pemain gratis kan. Dan ya mungkin tanpa pemain gratis asa hampa gitu kan di episode ini. Jadi ya gue niatannya beli pemain gratis aja deh. Dan ternyata kita dapat yang berkualitas, Thomas Munier dari PSG men. Mereka rela melepaskan secara gratis gitu. Dia tadi ditawarin 65 ya, 65-an. Mungkin gue kasih dia 70 gitu. Aku tahu gajinya cukup mahal, cuman gak apa-apa lah. Nah, oke, okay, dia fair over, langsung menerimanya. Dan ya, welcome to Ajax Amsterdam, Thomas Munier. Dia akan bergabung dengan kita musim depan. Jadi ya itu dia, kita udah ada jaminan untuk amunisi lebih berkualitas juga di musim depan karena kita udah mendapatkan Thomas Munier secara gratis. Dan ya itu dia, pemain gratis yang kita ambil. Jadi oke, okay, mungkin gue bakal akhiri dulu saja untuk episode ini. Episode yang mungkin terlalu pendek mungkin gara-gara cuma mainin satu match, tapi kita banyak ngurus transfer. Itu dia, jadi ya bakal gue akhiri dulu saja episode ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kalian tetap up to date dengan konten-konten yang bakal ada di channel ini. Dan mungkin jangan lupa juga untuk follow social media saya juga, link ada di description atau mungkin ada di sini. Ya langsung follow saja Instagram Sobostar, namanya Sobostar. Dan ya langsung follow juga akun komunitas Sobostar, namanya Sobostar Update. Ya, jadi jangan lupa juga untuk follow social media kita. So, mungkin bakal gue akhiri dulu saja untuk episode ini. See you next video, dan goodbye.